binatang. Engkau sangat unik. Berbagai macam bentukmu, berbagai macam manfaatmu. Engkau selalu membuat saya kagum. Dari yang terbang sampai yang berenang, dari yang berguna sampai yang merepotkan, dari yang imut sampai yang menyeramkan, semuanya membuat saya tertarik untuk belajar lebih dalam. Asik. Sepi, sunyi. Hanya aku di sini, hanya aku seorang diri. Tidak banyak ucapan yang dikeluarkan, hanya ingin memendam sendiri. Apakah ini yang dinamakan hampa? Semuanya berubah saat aku menyendiri. Aku merasakan adanya ketentraman, ketentraman yang menyapa hati, melepaskan beban hidup ini. Halo, perkenalkan, nama saya Owen. Saya akan membawakan puisi tentang tim Orange Sekolah Alam Cikias. Inilah dia pembukaannya. Tim Orange kerja tanpa lelah setiap hari, membersihkan sekolah sampai bersih. Di atas teriknya cahaya matahari yang menggigiti kulit mereka. Mereka kerja demi menafkahkan keluarganya. Mereka bekerja dari terbitnya matahari hingga sampai matahari tenggelam. Tim Orange. Mereka bekerja keras demi membersihkan lingkungan sekolah Alam Cikias. Terima kasih, Tim Orange. Pagi buta mengais nafkah, hingga malam tak pernah menyerah. Melewati setiap celah kota ini demi membahagiakan anak istri tercinta. Semakin siang, semakin panas udara menyengat. Semakin malam, semakin kantuk mendatanginya. Hasilnya tak seberapa sebanding, tapi ia rela demi keluarganya. Indahnya alam, awan berwarna biru di hari yang terang. Panasnya terik matahari yang membuat keringatku tertetes. Tetapi di balik itu semua, aku merasakan keindahan alam yang bersama teman. Bagiannya aku sampai aku tak sadar bahwa terik matahari menusuk kulitku. Aku meredu di pepohonan yang sejuk yang melindungiku dari sinar matahari. Temanku pun mengajak aku untuk bermain ayunan di seberang. Saat ku bermain ayunan, tiba-tiba angin berembus dengan cepat. Ayunanku pun berayun dengan cepat. Rasanya seperti terbang terbawa angin. Disitulah saya sadar bahwa alam itu indah.